bikin banyak masalah di Manchester United, Cristiano Ronaldo didesak mending tutup mulut saja. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo mendapat saran untuk tutup mulut karena sudah membuat banyak masalah di timnya. Saran itu dilontarkan ex-pemain Manchester City, Trevor Sinclair. Musim panas lalu, Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan Juventus. Sempat dikaitkan dengan Manchester City, CR7 akhirnya memilih berlabuh ke United yang merupakan mantan klubnya. Dalam periode keduanya bersama Setan Merah, Ronaldo sejauh ini sudah menciptakan 14 gol dan 3 assist dalam 21 penampilan di semua kompetisi. Terlepas dari catatan impresif dari sisi jumlah gol tersebut, Ronaldo diklaim merasa kecewa dan frustrasi dengan penampilan Manchester United secara keseluruhan. Cristiano Ronaldo pantas disalahkan. Banyak masalah yang dialami Manchester United musim ini. Menurut Sinclair, sejumlah masalah tersebut bisa jadi ada karena kehadiran Ronaldo di tim. Saya mulai berpikir bahwa Manchester City menghindari peluru dengan tidak merekrut Cristiano, ujar Sinclair di Talksport. Anda melihat beberapa pemain yang kesulitan menunjukkan performa terbaik di Manchester United, pemain muda, Jadon Sancho, Marcus Rashford, mereka benar-benar kesulitan untuk bermain bagus, tentu saja Anda bisa menyalahkan Ronaldo. Ketahui peran Anda seorang pesepak bola, Anda direkrut oleh klub sepak bola, tukasnya. Saran Trevor Sinclair. Lebih lanjut, Sinclair pun menyarankan Ronaldo untuk diam dan menjawab semua kritik dengan penampilan bagus di atas lapangan. Tutup mulut Anda karena terkadang itu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Dia menyebabkan banyak masalah di klubnya, tutur Sinclair. Bukan hanya kurangnya gol dalam beberapa waktu belakangan, tetapi fakta bahwa Ole Gunnar Solskjaer telah pergi dan Michael Carrick masuk dan mencadangkannya di sebuah pertandingan.